warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast SMK Ilmu Bantaran. Nah, sekarang kita mau sharing-sharing nih tentang pendidikan di era normal. Sekarang saya bersama rekan saya, perkenalkan diri terlebih dahulu kak. Halo, baik, perkenalkan nama saya Fatmawati dari kelas 11 Murniyah. Kita harus melewati masa-masa pandemi. Perasaannya sih pasti beda-beda ya, karena relatif setiap orang. Tapi kalau aku sih lebih suka offline. Alasan kakak teman lebih suka offline itu apa sih? Dan alasannya sih karena bisa berkumpul bareng teman nanti. Kalau boleh tahu kegiatan kakak sehari-hari itu apa aja sih? Kegiatan saya sih paling cuma bantu-bantu orang tua. Terusnya kalau kakaknya yang mau dibantuin, paling juga rebah. Yang kakak gak suka di pembelajaran online itu apa? Saya sih gak sukanya itu pas ada tugas pengadaan. Kenapa gitu kak? Ya karena kita masih belum paham dengan materinya. Oh iya. Ya apalagi buat tahu perubahan yang bangun tidur langsung disogokkan dengan tugas kita. Kasih kakak mudah-mudahan tugas. Pernah sih kayak tiba-tiba di pikiran itu, ya udahlah kerjain aja. Jadi kata nanti itu lah tugas kita bisa jadi ujian. Bener banget, apalagi kadang-kadang kena hujan tiba-tiba ujian kan jadinya kita agak belajar. Nanti dipikir-pikir dari pembahasan kita, kalau teman itu lebih suka online ya daripada online. Bener banget, karena pelajaran offline itu lebih seru. Serunya apa ini kalau boleh tahu? Ya semuanya itu bisa bareng sama teman-teman, terus bisa jajan bareng. Serunya itu apa nih kalau boleh tahu? Ya serunya bisa berkumpul bareng teman, bisa jadi cerita, dan paling seru itu bisa jajan bareng. Menurut kakak nih perbedaan belajar dari sama kuliah itu apa sih kak? Perbedaannya kalau dari itu lebih ringan saja, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja, serta terhubung dengan internet. Sedangkan pembelajaran itu masih terbatas oleh jarak waktu dan sering ketemu, dan harus datang ke kelas atau online lain untuk datang ke kelas. Apakah pembelajaran daring sama bagusnya dengan pembelajaran tatap muka? Tentu saja pembelajaran tatap muka lebih baik, namun pembelajaran daring bisa disebut sebagai opsi terbaik. Hanya saja selama ini pembelajaran daring telah mengakibatkan penurunan pendidikan karakter. Apa aja sih manfaat yang didapat siswa selama belajar daring? Siswa lebih mengenal berbagai media pembelajaran berbasis digital. Selain itu, siswa juga bisa belajar dari guru. Tapi kan apa yang dapat siswa selama belajar daring? Kalau guru yang dapat guru selama belajar daring apa? Utamanya adalah penguatan teknologi pembelajaran. Selain itu, semakin jernih guru semakin bisa menghadirkan inovasi dan kreasi pembelajaran dalam mendukung mainan digital pendidikan. Dalam pembelajaran daring, apakah harus ada koneksi atau sinyal? Ya, jika tidak ada sinyal internet, maka pembelajaran daring tidak bisa dilaksanakan. Demikian pun dengan kebutuhan lainnya seperti gawai dan kuota internet. Terima kasih sudah menonton percakapan kami dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel SMKN Bantaran. Dan jangan lupa klik tombol lonceng buat update info-info terbaru dari kami. Bye-bye!